But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored? Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bocor Gamer. Hari ini kita akan melanjutkan kembali bermain game Ark Mobile-nya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini ya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tahu kalau ada video baru. Oke, kita langsung aja. Jadi rencana hari ini tuh aku mau timing Moss Chop ya teman-teman. Salah satu dino yang wajib untuk awal-awal kita bermain Ark ini. Dia ini dino khusus farming reso ya teman-teman. Untuk timingnya sendiri kita timing pasif ya teman-teman, sama seperti timing distro kemarin. Jadi kita suapin aja berry-nya langsung ke dino tanpa dipingsanin dulu. Kita tunggu sampai dia lapar lagi baru kita suapin lagi. Ini sepertinya dua kali suap aja karena levelnya rendah. Biar videonya nggak terlalu panjang, ini yang mungkin akan dipercepat aja teman-temannya. Lama soalnya nunggu dia lapar lagi. Oke, sudah lapar lagi nih teman-teman, kita suap langsung aja. Dan kita sudah punya Moss Chop satu teman-teman. Untuk musuhnya kita enable wandering aja teman-teman, biar dia keliling cari reso sendiri. Kemudian kita lanjut timing yang satunya lagi. Tuh cepet banget teman-teman farming kayu sama touchnya. Dan yang paling penting itu dia bisa farming fiber juga teman-teman, yang lumayan repot kalau kita cari sendiri. Thank you.
Oke, sudah lapar teman-teman, langsung kita suap aja. Dan akhirnya kita punya dua mouse chop sudah teman-teman ya. Ini kita sama kayak tadi aja, kita enable wandering biar dia cari reso sendiri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Next kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.